Minggu 16 Februari 2020 di malam hari. Saya sebagai pers Bapak Adi Panagi Tinsuka ingin membuat pernyataan beliau di momen internet video conference ini tentang status beliau sebagai pemilik dari perusahaan IndiHome. Untuk diketahui umum dan kantor-kantor wilayah di seluruh Indonesia. Demikianlah beliau ingin menyatakannya melalui 666 One Condition Conference ini. Pada conference video internet ini diharapkan juga untuk pengetahuan dari pemerintah nasional Indonesia serta pihak-pihak terkait. Saya yang bernama Iwan Cornel adalah pemilik dari perusahaan IndiHome atas nama Bapak Adi Panagi Tinsuka. Secepatnya akan diangkat sebagai presiden perusahaan IndiHome yang akan berkantor di Perumahan JCT atau konfirmasi kembali melalui Bapak Adi Panagi Tinsuka. Conference internet video ini independen dan atas nama Iwan Cornel diharapkan untuk menghubungi kembali Bapak Adi Panagi Tinsuka selaku pihak yang dibicarakan dalam internet video conference ini. IndiHome adalah perusahaan Wi-Fi yang dikembangkan oleh Bapak Adi Panagi Tinsuka sejak tahun milenium 2008 hingga 2015. 2015 maksud saya. Konfirmasi kembali kepada Bapak Adi Panagi Tinsuka. Telah berkembang dengan kantor-kantor wilayah di seluruh Indonesia. Video conference ini dapat dipercaya dan diharapkan untuk mencari tahu tentang nama Bapak Adi Panagi Tinsuka untuk perusahaan Wi-Fi bernama IndiHome yang berstatus sebagai pemilik melalui informasi internet conference video ini. Kembali saya ingin menyatakan bahwa internet conference video ini bersifat independen dan diusahakan sebagai keadaan darurat karena juga 666 Ruang Kondisi Kau Free Meaning merupakan anak kandung dari Bapak Adi Panagi Tinsuka. Terima kasih, sampai jumpa di internet video saya yang selanjutnya. 666 One Condition Conference ini dapat ditemukan di internet dengan ID 666HDM melalui sosial media seperti Google, WordPress, Blogspot, dan juga untuk video melalui YouTube. Pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia serupa seperti Trinitas Kristiani. Appointment Alien Family International tentang kepemilikan 666 di dunia melalui 666 Ruan Kondis Kaufing ini. Baiklah, diharapkan untuk menghubungi
ya perusahaan IndiHome untuk kepastian tentang nama Adibana Ginting Suka sebagai pemilik perusahaan dari IndiHome. Sampai jumpa. IndiHome adalah perusahaan yang telah berkembang sejak tahun milenium 2015 dan telah memiliki anak cabang di banyak wilayah Indonesia. Untuk momen internet video ini memiliki persoalan kepada nama Bapak Adibana Ginting Suka selaku pemilik dari perusahaan WiFi IndiHome. Melalui pernyataan ini, saya ingin menyatakan bahwa perusahaan IndiHome sesungguhnya atas nama Bapak Adibana Ginting Suka. Untuk dikonfirmasi kembali kepada seluruh kantor wilayah yang ada di Indonesia. Bapak Adibana Ginting Suka adalah pemilik perintis dari perusahaan WiFi IndiHome berdomisili di Kota Madia Medan, Provinsi Sumatera Utara, negara Indonesia. Terima kasih.